Halo, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Ya, dikabari teman yang lainnya sambil disiap sensinya. Baik, Pak. Oke, bagaimana? Sudah bisa kita mulai? Di grup ada 13 orang. Di sini yang hadir masih berapa nih? 7. Gimana? Kita lanjut aja. Halo. Bagaimana kita Iya, lanjut? Pak. Lanjut, Pak. Ya. Oke, kita lanjut saja karena berhubung nanti beberapa ada yang mau buka puasa ya kan. Nah, jadi Bapak mohon maaf keterlambatan Bapak karena di jalan, waduh, macet sekali gara-gara banyak yang jualan apa ini. Jadi ya, ampunlah kok bulan puasa ramai kali di jalan. Oke, jadi ini materi kita tentang fungsi dari masing-masing objek. Jadi sebelum kita lanjut, Bapak mau bertanya, sehat kalian semua? Sehat, Sehat, Pak. Pak. Sehat, Pak. Sehat, Sehat, Pak. Pak. Ya, syukurlah. Pak. Kalau nggak sehat, nggak mudeng nanti tentang pelajaran ini. Oke. Maka kalau sehat kita lanjut ya. Jangan lupa sambil diisi absensinya ya yang di classroom. Oke, memahami objek pada Visual Basic atau PBNet. Jadi apa itu objek? Objek adalah merupakan suatu kombinasi dari kode dan kata yang dapat diperlakukan sebagai satu kesatuan. Jadi suatu objek dapat merupakan bagian dari aplikasi seperti suatu kontrol ataupun suatu form. Jadi secara keseluruhan dari aplikasi juga dapat berupa suatu objek. Jadi begitu kita buka aja program aplikasi PBNet-nya, tampil form-nya, itu sudah objek. Jadi di sini apa saja yang termasuk objek? Nanti di sini ada yang pertama label. Label lebih sering digunakan untuk menampilkan judul teks, kemudian penjelasan di sebelah kotak teks, keterangan, dan sebagainya. Kira-kira sudah dipelajari kemarin apa saja yang ada di toolbox? Ayo, belum ya? Belum, Pak, baru dibeli aplikasinya. Ya. Jangan nggak dicoba. Ini udah pertemuan ketiga, nggak terasa nanti udah pertemuan ke-7, ya kan?
Itu Pak, kalau dia yang versinya, kan Bapak kemarin bilangnya kan yang 2010, kalau yang 2012 nggak masalah kan Pak? Dia lebih apa, Bang? Satu lebih berat, udah gitu lebih ada perbedaannya. Gitu. Oh, Jadi soalnya kita kemarin selaraskan saja. Karena ke memang U. versi standar PBNet ya 2010 gitu. Jadi kalau udah 2012, 2016, 2019 udah terlalu tinggi, nanti banyak yang ngeluh, Pak, laptop saya tidak sanggup. Jadi kita memikirkan teman-teman yang lainnya juga, ya. Saya cari di Pajus kemarin nggak ada Pak yang 2010. Nggak ada. Iya. Oh, enggak. Tahun lalu masih banyak ya. Tapi memang di Pajus sekarang tukang apa udah banyak yang tutup. Tukang jual-jual DVD bajakan kan, udah banyak yang tutup memang. Karena pengaruh corona mungkin, makanya jadi nggak banyak. Hanya beberapa toko aja kan, satu dua toko aja yang ada kan. Iya, Pak. Iya, jadi ya diusahakan lah, dicari tah dari kampus kek. Coba tanya orang IT-nya di kampus, ada nggak nyimpan aplikasi PB. Tanya Pak Amran Sitohang, yang di depan itu. Si Hotang atau si Tohang? Amran Manalu. Yang di depan itu. Biasanya dia di meja customer service yang di depan. Oke, kita lanjut ya. Jadi label itu ada di toolbox. Langsung aja ke aplikasinya. Jadi misalnya program latihan 2 ini aja kita buka yang minggu lalu. Oke. Jadi label itu ada di toolbox. Toolbox itu ini, ya kan? Kemarin toolbox yang di sebelah kiri. Ini adalah toolbox. Ini dia tulisan toolboxnya. Jadi label itu yang mana? Yang ini, gitu. Label itu yang ini. Kelihatan kan yang Bapak tandai warna merah? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi, terlihat Bapak cek dulu. Oke dah. Maka di sini tadi tulisannya label biasanya sering digunakan untuk menampilkan judul, ya kan? Kemudian teks, penjelasan di sebelah kotak teks. Nah, jadi kita kemarin membuat judul menggunakan label. Ini kan label kan? Ini saya klik tulisan sistem informasi penjualan. Ini kemarin menggunakan label. Dari mana kalian tahunya? Ini lihat di properties ini sebelah kiri ini apa tulisannya? Label 1, benar kan? Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Ya, itu dia label 1. Atau contoh lain misalnya, Bapak double klik. Oke. Nah, inilah dia. Dia bisa double klik, bisa di drag ya. Nah, ini dia label 2. Tadi yang di atas label 1. Oke, kita lanjut dengan materi. Jadi di label itu ada banyak properties label yang bisa kita gunakan. Nah, misalnya Lagman. Lagman itu adalah peralatan text label. Auto size dia untuk mengubah ukuran agar panjang pembatas sesuai dengan tulisan. Kemudian Bcolor. Bcolor dia untuk mengubah latar belakang. Kemudian backstyle menentukan sifat label. Caption dia teks yang akan kita tampilkan. Nah, misalnya yang pertama caption kita buat ya. Oke, kita tandai dulu label ini. Kita cari caption. Apakah ada? Setahu Bapak ini dia sudah diganti dengan teks, tidak caption lagi. Karena versinya sudah berubah. Ya. Jadi caption ini di-upgrade dengan teks. Kalau yang versi yang sekarang. Oke, ini ya. Caption ini diganti dengan teks. Jadi teks yang akan digantikan pada label. Jadi misalnya Bapak contohkan. Mana programnya? Nih. Misalnya
kita buat nomor induk mahasiswa ya kan. Oke, sudah berubah? Sudah berubah kan? Ya, jadi kita tandai lagi. Kita masuk ke materinya. Apalagi yang mau kita buat di sini? Misalnya font. Nih. Apa saja pada label yang akan kita rubah propertinya? Tadi sudah caption atau teks ya kan? Sekarang coba kita buat font. Oke, tandai caption yang tadi, kemudian pilih font. Cari di sini font. Nariknya kalau belum terbiasa pelan-pelan aja ya. Ini dia. Font, cari tanda titik tiga. Di sini ada tanda titik tiga di font itu. Di sininya ada titik tiga nanti. Yang Bapak lingkari merah. Oke, tandain. Kemudian klik tanda titik tiga itu. Kemudian misalnya kita mau buat ukurannya 14. Sudah. Tampil dia. Lanjut. Apalagi misalnya kita mau membuat back color atau apa? Back style bisa. Misalnya kita back color mau kita warnain. Bisa. Banyak pilihannya ya. Jadi tandai captionnya. Ini back color. Maka pilih drop down-nya. Kelihatan kan? Jadi pilih drop down-nya. Nanti kalian mau warna apa? Serah. Mau warna hijau? Atau mau warna apa ini? Merah aja ya, biar ngejreng. Nah, misalnya mau warna ini bisa. Tergantung kaliannya mau diapain ini gitu. Itu fungsi pada caption. Nanti bisa kalian coba-coba. Nanti kalian buat label, kemudian kalian coba ini satu-satu. Apa sih bedanya di properti gitu? Belum dicoba kan? Belum, Pak. Ya, nanti kalian coba. Unik dia program ini. Kemudian event pada label. Nah, jadi event pada label itu bisa kita buat jadi tiga. Ada change, klik, dan double klik. Nah, yang biasa dipakai itu double klik. Nah, cuman jadi masalah untuk apa label dibuat eventnya. Gitu. Apa kita buat event ini? Biasanya yang dibuat event adalah tombol. Ini misalnya ini. Kan ini nanti untuk membuat tombol. Nah, ini yang biasa dibuat event. Eventnya apa? Biasanya paling sering klik gitu. Kalau label jarang. Nah, ini dia. Common button. Masuk dia. Ataupun kalau yang disingkat sekarang di sini adalah button. Ini dia yang Bapak klik tadi. Ini button, kalau diklik dia jadi yang ini. Button 1. Sudah? Jadi di sini hampir sama propertinya apa saja yang mau kita rombak. Misalnya pada comment tadi kita mau rombak back color-nya. Back color apa di sini? Dia warna latar belakang. Jadi syaratnya properti style harus grafikal. Maka kita pilih back color-nya. Kita tandai ini tadi button 1. Misalnya ini warna saya tandai. Ini kita tandain. Kemudian tadi apa disuruhnya? Apa tadi? Sini. Mana back color ya kan? Nah, ini yang paling atas. Kita cari ini back color. Nah, sudah, maka kita pilih warna apa?
Misalnya kalian mau milih warna biru, jelek. Atau mau warna ini, misalnya pink. Bisa. Kemudian, bisa nggak dibesarin? Bisa, kalian tinggal tarik ini aja. Terus bagaimana untuk besarin teksnya, Pak? Nah, tadi di sini ada juga kan, untuk membesarin teksnya. Seperti yang tadi, apa? Besarin teks. Font-nya kan? Nah, di sini nggak dibuatnya. Maka untuk membesarin teks, ini button satunya kan kecil kan tulisannya kan? Ini tulisan Ya, yang Pak. ini. Nah, maka besarnya tadi ditandai dulu tombol buttonnya, kemudian cari tulisan font. Nah, kalian bisa ubah tulisannya mau yang mana gitu. Mau yang keren, mau yang bentuk Latin, yang penting dia bisa terbaca. Misalnya dia tulisan komik. Nah, Comic Sans. Bold. Jadi misalnya ukurannya 16. Sudah. Misalnya kalian mau buat tombol ini jadi apa tulisannya? Bagaimana merombak tulisan button satu ini? Cara merubahnya pada properti ini, cari tulisan teks. Bisa diingat? Ini kan tulisannya apa nih pada teks? Kelihatan yang saya tandain? Ya dan Pak. Nah, tulisannya button Button satu. satu. Nah, jadi misalnya kita mau buat tulisan keluar misalnya. Kita ketikkan aja keluar. Sudah. Selesai. Iya kan? Nah, kira-kira Pak bisa nggak disisipkan gambar di tombol ini? Bisa. Bagaimana caranya ini? Ada background image. Jadi kalian carilah di mana background image yang ada kalian simpan. Yang cantik misalnya. Coba yang ini. Nah. Bisa kan? Atau kita cari lagi yang lain. Nah, nggak kelihatan. Oke. Bisa. Kemudian untuk mau merubah warnanya, merubah warna tulisan keluar, kan warna hitam kan? Nah, di sini banyak. Di sini. Nggak semua memang semua dibuatnya, tapi bisa kalian rombak-rombak. Cara merubah warna tulisannya apa? Sesudah font, lihat di bawahnya ada for color. Nanti pilih custom. Nah, warna apa yang cocok di sini? Warna pink kah? Kelihatan nggak ini warnanya? Kelihatan Kelihatan enggak? nggak? Nah, atau mau warna apa lagi? Banyak ini pilihan. Oke, warna ini aja. Itu event pada apa namanya objek pada comment from pada comment button tadi yang pertama pada label yang kedua pada button selanjutnya kita bersihkan lagi. Selanjutnya ada option button. Nah, jadi option button yaitu suatu kontrol di mana user dapat memilih satu dari banyak pilihan. Jadi pilihannya ini bersifat tunggal. Jadi misalnya mau buat jenis kelamin. Apa mau dibuat laki-laki atau perempuan? Jadi kita langsung ke programnya. Pada text box kalian carilah di sini tulisannya option. Kalau tidak ada option, biasanya radio button istilahnya. Jadi banyak perubahan-perubahan ya di versi yang 2010 nih. Oke, di sini ada tulisan
option atau yang terbarunya istilahnya radio button. Kalian tahu option kan? Misalnya kalau kalian jawab online, optionnya A, B, C, D, E gitu. Iya kan? Pernah tahu option? Halo? Ada yang Coba tahu option? Tahu pilihan gitu. ya. Jadi misalnya Bapak pilih nih si radio button ini yang Bapak tandai warna merah. Nah, misalnya ini Bapak buat dua. Nah, jadi misalnya kita mau merubah teksnya. Merubah teksnya tadi dari mana? Tandai dulu radio button yang mau dirubah. Kemudian pilih teks. Misalnya laki-laki kita buat. Kemudian di bawahnya kita buat teksnya perempuan. Oke. Kemudian pada propertinya ini banyak. Ada value, ada style. Bisa nanti kalian rubah-rubah juga. Nah, jadi misalnya kalian mau merubah fontnya, blok dulu sekali dua bisa. Kemudian pilih font ini. Kemudian pilihlah mau yang mana tulisan. Jadi pilih yang nomor 16 misalnya biar lebih besar. Ini dia. Jadi kalau dijalankan, nah seperti ini. Laki-laki, perempuan gitu. Keluar ini tombolnya. Selanjutnya, objek selanjutnya ada combo box. Apa ada yang tahu combo box itu apa? Kita lihat, yaitu combo box yaitu kontrol yang sama kegunaannya dengan list box. Jadi perbedaannya dapat mengisi nilai baru pada kotak combo tersebut. Jadi macam-macam combo box yaitu ada drop down. Drop down itu biasanya ditampilkan satu bar saja, biasanya dari atas begitu kita pencet langsung tampil. Kemudian ada simple combo. Coba kita cari di sini combo box. Combo box. Nah, mudah-mudahan belum ganti ya. Ini dia. Kelihatan? Yang Bapak lingkari merah. Halo, Pak. Ya, itu dia namanya combo box. Jadi kalau Bapak klik, dia hasilnya seperti ini. Tuh, jadi misalnya ini Bapak besarin, tuh tulisannya Bapak besarin misalnya. Biar lebih wah lagi gitu tampilannya. Nah, misal gini. Jadi kalau kita klik, nah, dia seperti ini. Ini kosong masih, belum diisi. Itu nanti isinya banyak caranya. Jadi kita isi ini kalau di TV yang lama ada ya dari list. Kalau yang ini nanti ada itunya. Oke, yang penting kalian coba dulu. Jadi di list box ini nanti untuk menampilkannya bisa dalam bentuk program langsung kita buat dan bisa langsung dari propertinya. Tuh. Jadi di sini kita lihat pada list box ada back color, ada for color, ada hide atau hide. Kemudian ada sort, kemudian ada style. Itu. Kemudian pada list box di sini bisa kalian perhatikan.
list box. Kita lihat lagi pada programnya. List box ada nggak? LL. Nggak ada. Yang ada list view. Oh, ini ada list box. Nah. Jadi list box ini dia tampilannya seperti ini kalau dijalankan. Jadi nanti ada perbedaannya. Pada list box, dia menggunakan ini, ya kan? Ini list box. Ada tulisan drop down, ada tanda drop down-nya, tanda panah ke bawah. Sedangkan pada list view, dia langsung tampil semua di sininya nanti. Di sini, misalnya ada nanti kita buat teks gitu kan, langsung tampil. Begitu kita proses. Sementara kalau ini cuma di sini saja. Tunggu diklik tanda drop down-nya ini baru dia tampil. Kemudian image. Aduh, ini dia banyak. Image di sini. Kita lihat ya. Ini masih lanjutan dari si list box. Jadi event yang diumumkan dipakai oleh list box. Kemudian image control ini dia berfungsi untuk menampilkan file gambar pada aplikasi seperti untuk tujuan hiasan. Nah, jadi dia tadi sudah kita buat di sini image dari toolbox dia ada. Nah, jadi tadi yang Bapak contohkan dia untuk membuat apa namanya pada ini gambar. Jadi kalau pada form 1 ini bisa nggak? Bisa. Maka cari aja situ apa untuk merubahnya tadi. Background image-nya. Nah, di sini bisa kalian rubah. Misalnya pemodul rubah. Jadi misalnya yang mau dirubah adalah jelek gambarnya. Misalnya terima kasih mana tadi ya? Ada tulisan terima kasih. Ini. Oke, ini dia gambar yang Bapak inputkan. Jadi inilah tampilan kira-kira proses yang mau kalian desain. Bagaimana? Kira-kira ada kesulitan? Ada kesulitan tidak? Tidak, Pak. Nanti dicoba dulu, Pak. Ya, jadi sebagai percobaannya, nanti Bapak kasih tugas yang ini. Menampilkan seperti ini. Jadi nanti kalian isi di sini nama kalian, NIM, kemudian pilih jenis kelaminnya. Habis itu print screen, ya kan? Kalian print screen, kalian buatlah di Word, kemudian kirim dalam bentuk PDF. Ya, jadi Bapak buat tugasnya. Bisa kan nanti dikerjain tugasnya ini paling lama minggu depan ya dikumpul. Oke, ini tugas pertemuan ketiga paling lama minggu depan tanggal 11 jam 5. Bisa kan? Bisa, Pak. Ya, jadi ini Bapak share, Bapak tugaskan. Bapak harap semuanya kalian kerjakan. Jadi kalau nanti ada yang bingung, boleh ditanyakan atau boleh juga dilihat video yang
kita hari ini. Nanti kalian coba-coba di rumah. Oke? Ada pertanyaan tidak? Biar kita akhiri. Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada, silahkan tugasnya dikerjain. Perkuliahan kita lanjut minggu depan, ya. Oke, selamat sore semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Sorry, Pak. Sorry, Pak. Sorry, Pak.